Halo Bang Chandra. Halo Pak. Nah, gimana kabarnya nih? Baik, baik Pak. Kayaknya tempatnya baru nih, lapaknya nih. Ada markas baru nih. Markas baru ya? Iya. Kapan pindahannya nih? Baru hari ini. Baru pembukaan. Sekarang lebih luas nih tempatnya. Bisa panjang lebih banyak. Nih saat ini Metaksu Gemstone Bali lagi pindah ke toko yang baru ini. Ini luar biasa nih. Bagi para sahabat yang menonton video ini, baik di Bali, di Indonesia maupun di mancanegara, saya doakan semoga selalu bahagia, sehat dan sejahtera. Nah kali ini saya mencoba mereview kembali beberapa batu permata ini, khusus batu permata yang sudah sangat luar biasa sekali. Ini koleksinya baru. Ya, ini baru. Ini koleksi baru. Padahal sebelumnya sudah banyak sekali laku yang seperti ini. Nah, ini bisa dilihat. Oke, coba kita tanyakan lagi pada Bang Chandra Widyaya dari Metaksu Gemstone Bali. Coba saya lihat koleksi Bang yang baru jadi nih, Bang. Yang baru. Yang baru nih. Nah, ini. Baru ini. Ini ring model apa ini? Baru bagus sekali ini. Ini model Bali, cakrawala, tapi motifnya beda sih. Motif apa nih, Bang? Motif cawan-cawannya aja yang beda. Cakrawakanya tetap ya? Cakrawakanya tetap. Kalau permatanya apa nih, Bang? Ini safir. Safir? Iya. Di color, dua warna. Dua warna. Safir mana ini? Safir Thailand. Safir Thailand. Ada biru, ada kuning ya? Iya. Ini kecil tapi luar biasa batunya nih. Permatanya luar biasa ini. Bahannya dari perak. Perak mah ya? Perak Bali. Iya. Produksi Celuk. Sukawati. Ringnya ukuran berapa ini, Bang? 20 ya? Iya, 20. 20 ya? Iya, 20. Berapa kalau yang gini? Ini 1,5. 1,5. Antara kualitas dan harga pas ini, cocok nih. Safir yang sejenis ini ada lagi safirnya, Bang? Warnanya bicolor seperti ini. Jarang kalau bicolor ya. Jarang ya. Ini berarti nggak banyak yang seperti ini ya. Nah ini bicolor juga nih. Ini bicolor ya? Ya, safir. Ada orange, ada hijau. Jarang ada yang gini ya, kan? Ya, ngumpul banget lagi batunya. Iya, iya, benar. Ini. Ngumpul batunya. Iya. Ini Afrika punya, Pak? Afrika. Afrika ya? Ya tapi unik ya. Iya, ini warnanya. Gradasi. Iya, iya. Saya sendiri nggak tahu nih nama batunya apa. Sekarang baru tahu nih. Berapa yang gini, Bu? 500 ribu. Ya? 500 ribu. Ini safir semua, Bang, ya sini ya? Ya, jenisnya korondum sih. Ada ruby, ada safir. Ada ruby, ada safir. Ya. Ini ruby mana nih, Bang? Ini Mozambik. Mozambik juga ya? Dia agak purple warnanya. Iya. Agak ungu. Agak ungu ya. Ini baru di ring semua nih, tapi tunggu semua. Iya, kalau yang ini modelnya berapa nih? Itu 500 ribu. Perak apa-apa ini? Perunggu. Perunggu ya? Iya. Perunggu, kemudian ini Bang, yang merah ini? Ah, itu. Ini sama dengan yang tadi? Sama. Sama pinkies, ya? Iya, ini pinkish red. Pinkish red. Ringnya dari apa nih? Nah, ini perunggu semua. Perunggu semua ya? Iya. Semua. Ini batunya agak berat nih. Agak besar. Ya. Berapa kalau yang gini? Sama 500. 500 juga ya. 100. Kemudian, nah ini ada 3 permata di sini nih. Ya. Tapi ini rubinya 2. Ruby. Yang tengah blue sapphire. Ya.
Bu Safir ya. Bu Safir, Durma. Durma. Perunggu juga nih. Perunggu juga. Perunggu berapa nih Bang? Yang gini? Sama 500. Sama ya. 500 ribu. Jadi nggak akan kecewa kalau membeli permata di Metaksu Gemstone Bali nih. Bagus-bagus ini kecil juga. Iya. Ini kualitas nih. Harga dan kualitas pas nih. Ini semua produksi Bali ya? Ini produksi Bali. Bali ya. Nah ini beda lagi merahnya ini. Ya. Ini masuk pinkish juga ya? Pinkish red. Pinkish red ya? Ya, cuma lebih merah juga. Iya. Karena lebih tua batunya apa seperti apa Pak? Iya, lebih tua. Lebih tua ya? Pinkish red. 500 juga? Ya, ini 300. Ini 300 ini ya? Udah kristal. Iya. Kalau ini Bang, yang merah ini? Ruby Madagaskar. Ruby Mada. Cantik juga itu warnanya. Iya, ini warnanya seperti apa ini ya? Putih, merah, ungu, hitam. Campur ini. Ada segi berapa ini? Segi 6-nya. Iya. Perunggu juga ya? Perunggu juga. Berapa kalau yang ini Bang? 800. 800 ya? Ini berat batunya nih. Besar ukurannya. Iya. Bang, kita lihat yang lain lagi. Ini sama ya? Nah, ini batunya ya? Iya, sama. Sama ya? Udah ruby di Bali habis terus ini. Iya, ini buat di gudang yang permata. Iya, ini banyak sekali udah. Di permata khususnya ruby. Ini berapa nih, Bang? Itu 600 ribu. 600 ya? Kalau di Indonesia ada safir nggak, Pak? Indonesia belum ada. Belum ada ya? Iya. Baik di Kalimantan nggak ada juga kan? Kalimantan terkenalnya Kecubung. Kecubung itu ya, iya. Di Kalimantan ya. Sama berlian. Berlian di sana? Iya, Kalimantan. Iya. Kalau mutiara-mutiara di mana banyak, Pak? Mutiara di mana-mana, tergantung. Iya. Karena kan dia kenal, ada ini. Yang di ternak ada. Oh, iya, iya. Bisa itu ya. Budidaya dia. Iya, iya. Kalau batu nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Berlian nggak bisa juga ya? Nggak bisa. Itu ditambang kalau itu. Memang dari alamnya. Dari alamnya itu ya? Tidak ada. Iya, tidak iya. Bisa di... apa-apa lagi. Iya. Iya. Ini bangsing. Oh, ini bangsing lagi ya. Rambut sedana ya? Iya, ada guys. Itu... ini ada hijaunya nih. Masuk ke Krisnadana. Krisnadana ya. Di Bali nih Krisnadana, ruby, cempaka. Cempaka, wah. Udah rame pembelinya ini. Permata semua rame. Iya. Dan nggak usah bingung-bingung nyarinya di Metaksu Gemstone Bali nih. Banyak bonusnya. Ya, ini bonus banyak. Ada tambahan bonus ya. Nanti bisa dikontak langsung Bang Chandra Wijaya. Mau oleh-oleh Bali bisa. Iya. Tergantung requestnya, mau oleh-oleh apa ini. Yang ini berapa nih, Bang? 500. 500 ya. Perunggu juga nih, perunggu. Ya. Thailand juga bagus tapi satu. Ya, Thailand bagus nih. Ini antik nih, Birma. Saya lihat lagi nih Pak, ini Birma. Iya. Apa namanya nih Pak, kalau yang di Birma ini? Safir Birma. Ini warnanya beda ya? Iya, antik ya, biru sama grey. Iya, iya. Safir Birma. Di sana penambangannya pasti banyak nih, daerah tambang ini. Iya, tapi udah jarang sih sekarang. Dulu di sana paling banyak ya? Iya.
paling banyak, paling terkenal. Ini di Bali tidak pernah surut-surut orang membeli permata nih Bang. Iya, permata juga bisa untuk investasi. Iya, iya. Batu dia harganya kreatif ya, bisa naik terus. Iya. Kalau udah ketemu yang pas, langsung harganya bisa naik. Iya. Banyak kan mereka untuk investasi malah. Investasi ya? Iya. Ya, dulu daerah lain booming di Bali biasa aja. Iya. Karena sudah booming dari dulu. Sudah booming dari dulu. Iya, iya. Nah, ini cempaka. Merah cempaka. Di Bali kuning. Namanya merah cempaka ya. Yellow saphir. Iya. Ini bentuknya tetes air. Nah, ya apa bentuknya ini ya? Disebutnya tetes air. Tetes air. Dari mana taunya tetes air itu? Agak ovalnya mengerucut di sini. Oh, ini ya maksudnya ya. Iya. Tetes air jatuh. Iya, iya. Ringnya sesuai dengan permatanya nih. Iya. Ini juga misternya sih. Iya. Berapa kalau yang gini Bang? Ini 700 ribu. 700 ya? Yellow saphir. Yellow saphir. Merah cempaka. Merah cempaka kuning. Cempaka kuning. Masuk Partawijaya, ada birunya. Ini Bang Seng Partawijaya. Ini Thailand juga? Thailand. Thailand, Burma, ada penghasil-penghasil gini ya? Iya, dekat-dekat sih dia. Thailand, Burma, India. Iya. Tapi sekarang masih enggak penambangannya besar-besar itu? Sudah ada ini dia. Berkurang ya, udah jarang ya? Batu ada. Dari luar pun udah jarang masuk ke Indonesia. Iya. Apalagi masa-masa pandemi gitu. Jarang masuk ya? Jarang masuk. Udah penambangan juga udah. Batu makin langka dia. Iya. Makin habis dia. Nanti siapa yang nyimpan yang langka itu yang nanti itu, iya. Itu merajai nanti. Seperti Taksu Gemson Bali ini. Iya. Partawijaya. Berapa yang gini Pak? Ini 500. 500 perunggu juga ya? Iya. Di Bali yang paling suka itu udah Krisnadana, Partawijaya. Ya memang dia jenisnya safir memang. Iya. Bagus dia. Iya. Dibanding batu-batu lain. Iya.